Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'in wa nasta'in wa na'udhu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ikhwan akhwat fillah rahimahullah, kami dari keluarga Dania Gaisa Sofan dengan ini menyatakan akan memberitahukan bahwasannya yang sedang melanda di Indonesia dan seluruh dunia tentang COVID-19 atau Corona merupakan suatu cobaan besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang kita bisa jaga adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa berikhtiar dengan sering kita mematuhi anjuran-anjuran dari medis, dari pemerintah setempat ataupun dari lembaga ini. Itu kami himbau kita bisa menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan baik, tidak berpergian ke rumah jika tidak diperlukan, dan kita bersama-sama keluarga di rumah untuk saling bertawakal, berikhtiar, beribadah berjamaah bersama-sama, membaca Quran bersama-sama, dan kedalamkan membaca Al-Masyarat pagi dan petang. Dan kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gejala-gejala COVID-19 diantaranya adalah demam, batuk dan pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, dan letih lesu. Berikut adalah beberapa cara pencegahan agar kita terhindar dari virus corona. Tes yang bisa dilakukan pada saat stay di rumah. Sallallahu alaihi wasallam utauna ayatur rijzi bitalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru minhu. Rasulullah SAW bersabda, taun wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya corona? Dari Cina hingga ke sini. Diam di rumah karena corona, sudah saatnya virus tiba. Jangan panik karena corona, tetap hati-hati dan selalu waspada.